Ini bagian paha apa tulang kering apa apa? Ini kayaknya ini kan dengkul nih, ini dengkul nih, Dak. Dengkulnya hitam nih, enggak pakai sunscreen. Berarti kulit itu kayak dari karet ya? Coba kalau dari karet, iya bau nasi uduk. Bodang pun. Hati-hati ntar kayak sumur, dipancing keluar air banyak. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku dan adik aku Helda. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Aku Cipyasemnida. Jadi kita hari ini mau makan tulang. Ini bagian paha apa tulang kering apa apa? Ini kayaknya ini kan dengkul nih, ini dengkul nih, Dak. Dengkulnya hitam nih, enggak pakai sunscreen. Kenapa ya? Lu tahu enggak kenapa dengkul terus siku ini kayak hitam? Karena belipet kali. Dia dapat gesekan yang lebih. Ya, tapi di sini hitam. Iya, kenapa ya? Tapi orang-orang pada enggak. Oh, gua doang. Soalnya kata gue ini gue kayak hitam banget. Enggak, hitam bukan gitu. Itu tuh daging kali. Karena kegosok, jadi seharusnya di sini juga dong. Kan kebanyakan biasanya begini kan, gini-gini. Iya. Nah, ininya tuh kan kita aturan gosoknya begini nih kan, ini jadi keriput ginian kita. Iya, kalau diginiin. Kalau digini kan jadinya lurus. Belok kalau begitu. Enggak. Ini lurus. Kulitnya emang ketat. Kulitnya ngetet gitu. Kalau begini kan anuan mekerut. Oh iya benar-benar. Coba aja gimana ya kalau dulu sebenarnya dia diciptain dindingnya tuh begini, enggak ada ininya, enggak ada mekerutnya. Jadi begini. Oke. Sakit-sakit. Ya gitu. Tapi, lu bersyukur gak sih? Males juga gak sih lu punya mekerut-mekerutan di sini? Iya, tapi coba kalau lu enggak mengkerut, sobek ini lu. Tapi kan seharusnya pas kita giniin aturan bisa ngetet lagi gak sih? Kan gak semudah itu ya, Dak. Tapi bersyukur banget sih kayak. Berarti kulit itu kayak dari karet gak? Dari tanah? Enggak dari tanah. Coba kalau dari karet, iya bau nasi uduk. Bodang pun. Berminyak. Oh, pantesan muka kita berminyak. Karena? Karena kita karet. Nih, ini tuh enak banget ya guys. Ini mimpinya cuma 3. Ini enak tau mimpinya nih. Rasa apa dah? Ah, pahit. Oh ya, emping emang pahit sih. Dulu gua gak suka emping tau. Pas umur berapa? 1 tahun. Ah, udah berapa umur gua? Gua sekarang gak tau umur gua berapa ya? 17. Tapi kan lu udah 2022, Kak. Oh, berarti lu kan setahun 2 kali ya? Setahun 2 kali gua. Ini pakai ini ya nih. Buat ulang tahun. Itu apa? Sambelnya. Gua mau tulangnya aja boleh gak? Boleh. Eh, jangan digituin, Dak. Kita cobain ya, bismillah. Mari kicap. Kita baca doa dulu, karena baca doa dari hati belum cukup bagi orang-orang jadi. Oh iya, takut. Ini ya. Selamat makan! Ini kita makan ininya dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini tulang kita kayak gini juga kagak ya? Kalau direbus mungkin. Lembek. Lembek. Wow, bagus nih. Jangan lupa, kita pakai... Yeah. Mau tahu ini apa? Ini adalah pupuk. Pupuk bukan sembarang pupuk. Biasanya digunakan buat teh. Ini pakai pupuk. Teh apaan? Teh poci. Aduh, enak banget dah. Ini kayak gak bisa dibiarin. Ini, kita harus habisi dia. Jangan, Kak, kasih pelajaran naik. Ininya tuh langsung lepas gitu loh. Cepet banget. Ini kerupuk yang dikaleng biru apa merah? Biru. Bagus. Wah, ini di jalanan. Ini di jalanan. Alah, kenapa kayak gitu sih? Kayak gini cara mainan. Lu nggak boleh tahu Kak ngambil hak orang lain. Ini kan hak gua. Iya, benar. Jangan ngecap. Dia tuh suka ngecap gitu. Namanya juga bibir, katanya bibir. Fungsi bibir emang untuk mengecap, tapi tidak untuk makan katanya. Kayak langsung lepas gitu loh. Ini tuh kuah apaan sih? Kuah sop. Emang sop gini, bukannya sop bening. Kuah soto. Saya suka gak tulang-tulangan kayak gini? Kita makanan lain.
Boleh. Ini cara makannya diapain? Kan kita makan tulang nih. Bungkus. Hati-hati adik. Pakai ini nih. Coba disedot. Kita coba sedot ini ya guys. Mana nggak dapet sih? Gini gak sih? Gua kagak pernah makan tulang. Sama sih gua juga. Iya. Hati-hati ntar kayak sumur. Dipancing keluar air banyak. Eh iya bener. Bukan keluar airnya banyak. Artichok. Hati-hati. Hijau. Kayak gimana? Jujur, cobain dah. Oh, rasa dalam tulang tuh kayak gitu. Ada gaji. Iya. Menurut tuh tulang sapi enak gak? Ini tulang sapi apa kambing? Kambing. Kambing, Kak. Itu tulang sapi. Eh, biasanya kan kulit sapi. Tebak buat apa? Apaan? Buat bedug. Biasanya kalau lagi apa sih? Idul Adha apa? Kulit sapi pada digeletin terus dijemur. Terus besoknya ada beduk baru aja gue liat. Ternyata buat beduk. Emang kalau yang buat beduk buat apa? Tapi lu suka gak sih Kak kalau Ramadanan inian main beduk? Suka. Gue kadang-kadang kan yang main beduk kadang-kadang deket ini ya. Bang Ikin. Iya Bang Ikin deket sama Bu Jati. Nah, terus kan di Bang Ikin banyak yang tunggu udah ngedung gitu kan. Nah itu disiram sama Bu Jati. Diusir. Bukan Bu Jati, Pak Ali. Ayo Pak Ali. Bang Ali ya? Bang Ali. Ya, Bang Ali ya. Bagian dari sapi berarti yang gak digunakan apaan? Yang gak dimakan? Hidung. Nggak gak lo liat orang makan hidung? Emang gak ada yang makan hidung sapi? Hidung sapi dijadiin apa? Rendang. Sup! Pala sapi aja? Ada gak? Ada. Pala sapi waktu itu. Mungkin pergaulan gue belum luas ya? Jadi gue kagak tahu, kagak pernah. Ada pala sapi tuh dibuat untuk sop. Tapi hidung kepala hidung sapi isinya apa? Upil. Eh, lu pernah mikirin gak sih kayak hewan? Hewan tuh kayak kita kan pasti punya upil. Nah, kalau sapi, upilnya siapa yang ngorekin? Hah? Enggak serius ini? Upil ular. Lubang hidungnya kecil. Dia kalau gantung hidung. Kalau gak giniin temen dong. Musuk-musuk ini. Iya, makanya kadang-kadang sapi apaan suka ingusan. Oh iya. Jorok banget, dah. Jangan ngomongin itu, dah. Mana kadang-kadang suka ada lalat lagi di hidungnya. Gue harus mikirin itu, Kak. Karena? Kalau gak dia mikirin itu, siapa lagi yang memikirin dia? Iya sih. Teman sebayanya kan gak mungkin juga mikirin dia. Mikirin soalnya kalau anjing tuh bisa dia pakai kakinya dia. Iya, kecil-kecil juga bisa. Iya. Kucing bisa. Nggak, ular. Sapi. Sapi ke kaki gimana? Susah. Iya. Dia kudu tiduran dulu. Bener. Gimana ya? Ular sih yang parah sih. Apalagi ini buaya. Tapi lu pernah gak? Buaya kan kalau misalnya kan kita habis kalau berenang nih. Kalau berenang kan lu otomatis begini kan. Musuh. Di kaki kan di sini. Belakang leher mukanya di sini. Begini. Ini begini gimana? Karena kan kita kalau di mana-mana ya kalau habis berenang terus naik ke darat pasti tuh ngusap muka dulu kayak gitu. Kalau si buaya ini enggak bisa ngusap mukanya dia sendiri. Sian ya. Padahal kalau matanya sampai kena air kan dia kan hidupnya di rawa-rawa. Iya. Berarti kan banyak air-air yang sampah gitu loh. Iya gak sih? Takut ntar ada inian ya plastik di sini. Iya. Nah, dia pengen ngusap matanya dia gatel kan. Ini apaan? Ini dia kan kakinya gini ya. Begini, iya. Begini bentuknya. Iya. Nah, hidung begini. Nah, kalau dia lurusin bisa kali. Dia kan bebengkok gini. Menurut ini ratingnya berapa dari 1 sampai 10? 7. Karena? Karena gue gak suka tulang. Oh. Gak suka dalam tulang. Kayak agrak. Betul.
Beneran. Lu berapa? Kalau gue 7 juga. Jangan ikut-ikutin dong, lidah kita kan beda. Karena kalau kalian suka gak guys sama tulangan kayak gini, kasih komentar di bawah ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Jangan lupa bahagia hari ini dan besok hari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.